Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلمين مسلمات dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita teruskan sesi berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita berkenaan dengan syurga dan neraka. Dan alhamdulillah kita berada di penghujung kitab. Sikit lagi saya sebutkan kitab saya dah koyak, maksudnya saya dah banyak kali dah baca buku ni. Bab yang terakhir pada minggu sudah adalah bab berkenaan jambatan antara syurga dan neraka. Muka surat 183. Mungkin student boleh download buku tu kat internet, ada dalam bentuk PDF. Muslimin muslimat dirahmati Allah, siang tadi ada orang bertanya kan berkenaan dengan wanita perlukan mahram untuk apa dia kata, untuk safar. Dia tanya, dia sebut kat saya, dia kata boleh tak Ustaz berikan penekanan kepada orang rumah dia, suami dia ataupun ada keluarga dia lah, kalau dia nak keluar. Ada tak kat sini? Kakak ke puan tadi mana? Tak ada. Tak ada dah. Nanti dia. Saya bukan nak jawab persoalan dia. Saya bukan nak jawab persoalan dia spesifik itu. Cuma saya terfikir, itulah merupakan cabaran orang yang menuntut ilmu kan. Dia akan berlaku konflik di antara dia dan juga keluarga dia paling kurang. Kalaupun tidak, dia dengan masyarakat dia. Saya teringat dalam sekitar tahun 2011, 2012 ataupun 13, gitulah. Saya tak ingat. Ada satu orang muslimat PM kat saya. Dia kata, saya ada masalah dekat kawasan dia. Dia tinggal kat Felda. Dia kata, boleh tak saya nak dakwah kat kampung saya ni? Tak boleh. Dia kata, boleh tak kalau saya bawa ustaz? Dia ngajuk kat saya. Saya bawa ustaz pergi ke kampung saya untuk dakwah dekat keluarga saya dan juga kampung saya. Saya fikir masa tu kan, macam mana nak buat tu? Kat Felda dekat Negeri Sembilan lah, entah mana. Saya ada komitmen saya sendiri. Saya hargai dengan dia punya komitmen, dia punya apa, komitmen untuk buat dakwah dekat keluarga dia. Saya tengok dia orang yang bernikah, bekas student saya juga, DOA PJ, DPM gitu. Jadi kat sini, lepas 2-3 tahun dan kemudian kakak tadi tu bangkitkan persoalan tu, saya nak sebutkan tentang 3 kategori orang yang menuntut ilmu. Dan setiap kategori itu berbeza dia punya kesan. Still ada pahala. Saya pernah sebut dekat UA juga. Mungkin ada sebagian yang dah pernah dengar. Tapi kesannya itu berbeza. Ada orang menuntut ilmu sebab dia nak pergi singgah. Sebab dia mengisi masa lapang. Dia kata malam ni tak ada apa. Daripada kita melepak, daripada kita nak bawa family, duit tak banyak. Dia kata pergi shopping mall, duit tak banyak. Dia kata mari kita pergi majlis ilmu. Maksudnya majlis ilmu itu adalah persinggahan yang kalau dia ada masa lapang, dia pergi untuk kebaikan diri dia. Still ada kebaikan. Malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin mengampunkan orang pergi majlis ilmu. Hadis itu sahih. Kemudian malaikat kata, ya Allah, apakah engkau mengampunkan orang yang singgah ke majlis ilmu sedangkan dia itu cuma singgah sahaja? Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada malaikat, dia kata, ya, aku akan ampunkan dia, aku akan berikan apa yang dia hajatkan, kerana mereka itu merupakan kaum yang tidak ada kerugian pada mereka. Berdasarkan hadis itu,
singgah ke majlis ilmu sahaja merupakan fadilat yang besar untuk satu orang. Kategori kedua penuntut ilmu adalah bila orang tersebut menuntut ilmu untuk dia amalkan. Dia berusaha mencatat, dia bawa kitab dia. Itu sebab kadang-kadang saya berseluruh dekat kawan-kawan lah yang biasa buat dakwah. Saya sebut kat mereka di antara tempat yang mungkin saya buat, kadang-kadang buat acuh tak acuh, itu dekat kawasan masjid yang dipanggil. One shot gitu kan. Orang singgah kat situ sebab dia nak singgah, dia tunggu maghrib. Jadi dia pun duduk bersandar kat tiang gitu, tak ada kitab. Jadi kita pun mengajar, acuh tak acuh lah kan. Ya tazkirah, tazkirah. Dia tak akan pergi kepada lebih seperti mana yang kita belajar dekat Baitul Salam ini. Detail kita akan cerita apa khilaf dia. Ada orang kategori kedua, dia belajar ilmu sebab dia nak amal. Jadi dia berusaha mencatat, dia akan bawa kitab. Kesannya muslim-muslimat tak akan sama dengan kategori yang pertama. Jauh beza. Apa beza dia? Dia ini kategori kedua ni, kalau bertembung di antara program dan juga majlis ilmu, ataupun ada kepentingan-kepentingan bertembung dengan majlis ilmu yang dia boleh elakkan kepentingan tersebut, dia kata, aku nak pergi majlis ilmu kerana ini merupakan keutamaan aku, aku nak belajar, aku nak beramal. Kerana benda tu aku tak tahu. Kesan dia tak akan sama dengan kategori yang pertama. Dan kalau kita tanam niat seperti itu, insyaAllah kehidupan kita akan bertambah baik. Dan kita akan rasa perubahan lebih baik. Kategori ketiga ni, kategori yang mungkin orang up sikit. Apa dia? Dia belajar, dia kata, aku nak belajar supaya aku boleh dapat pahala menyebarkan apa yang aku pelajari masuk dalam bidang dakwah. Bidang sini bukan maksudnya pos yang ada kat universiti, tapi maksud ini terjun dalam bidang dia nak dakwah ke orang. Dan kita sebutkan pada minggu lepas, benda yang paling ringan dalam dakwah ini adalah kena label. Kena cerca itu benda paling ringan. Dan alhamdulillah kita tak ada lagi ancaman bunuh. Kalau engkau sebarkan sunnah Rasul, engkau sebarkan apa yang engkau akan bunuh. Benda tu alhamdulillah kita tak terima lagi lah. Kategori ketiga ini yang kita usaha untuk produce banyak. Kat pelajar universiti kita bagi semangat datang majlis ilmu supaya bila mudah-mudahan, ya ustaz tak boleh dibawa ke rumah, ustaz tak boleh dibawa ke rumah, ustaz boleh tak ke rumah saya dakwah dekat mak saya? Ya itu kerja engkau. Mak engkau sendiri engkau tahu macam mana dia punya dakwah kan. Saya teringat yang kakak tadi itulah. Seolah-olah dia kata, ustaz boleh tak berikan penekanan kat suami saya? Macam mana saya nak tekan suami puan? Itu puan punya suami pandai-pandai lah ngajak gitu kan. Ya gitu, kita cuba produce, belajar supaya mudah-mudahan satu hari nanti muslim-muslimat datang mendengar tu boleh menggantikan kami yang mengajar kat depan. Itu kita berikan harapan. Tidak-tidak balik Johor ke, balik Kedah ke, balik mana-mana ke, mengajar orang. Balighwani walau ayah. Sampaikan apa yang kamu dengar daripada aku, walaupun sepotong ayat. Jangan panjang-panjang. Mukaddimah. Surah pula. Sifat Al-Hasyr. Muka surat 184. Setelah kita bicara berkenaan dengan syurga, kemudian neraka, macam mana orang melalui titian sirat, akhirnya Syekh kembali semula ke mahsyar. Kalau ikut perjalanannya, orang itu meninggal dunia, lepas meninggal dunia dia akan ke alam barzakh. Barzakh merupakan tempat persinggahan di antara dua alam, dunia dan juga akhirat. Itu kita panggil barzakh ataupun orang panggil alam kubur. Lepas alam kubur, manusia dibangkitkan. Ini merupakan salah satu perkara yang orang kafir tak boleh nak buat logik dalam kepala mereka. Dia kata, kita kalau dah mati, boleh tak dibangkitkan semula? Kan? Perjuangan para rasul tu nak buktikan alam ghaib itu, engkau akan dihitung selepas engkau mati. Itu sebab banyak tempat Allah Ta'ala cerita tentang kebangkitan hari kiamat, kebangkitan hari kiamat. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan bicara tentang Al-Hasyr. Muslimin semua yang dirahmati Allah sekalian. Apa maksud hasyarah? Apa maksud hasyarah? Ada terjemahan kat situ kan? Hasyarah. Perhimpunan. Hasyarah, perhimpunan. Mahsyar,
tempat berhimpun. Hasyara syai'a, maksudnya dihimpunkan sesuatu itu. Ada satu perkara yang menarik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan mahsyar ini. Nabi kata, hadis ada dekat belakang. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan urlan. Jumpa tak? Saya potong sikit. Hadis tu ada dekat muka surat 157. Muka surat 157 pula. 188. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan urlan. Siapakah manusia yang mula-mula sekali dibangkitkan bila sangkakala yang kedua ditiup? Siapa manusia pertama yang dibangkitkan? Yang mula-mula sekali Nabi kata, masa aku bangkit, dia dah bangkitlah. Berada dekat arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Musa alaihissalam. Kemudian siapakah orang yang mula-mula sekali Allah Taala pakaikan pakaian? Ibrahim alaihissalam. Kita akan bacakan nanti. Masa dibangkitkan itu, Nabi kata kamu akan kembali semula kepada default kamu. Default kita apa? Kita keluar di muka bumi ini dalam keadaan tidak ada seurat benang pada tubuh badan kita. Nabi kata kamu akan dibangkitkan hufatan. Maksud hufatan? Hufatan ni maksudnya tidak ada pelapik dekat kaki. Ataupun dalam bahasa kita berkaki ayam. Ia logik. Kemudian Nabi kata uratan. Uratan, apa maksud uratan? Bertelanjang. Bertelanjang. Dah berkaki ayam, panas, kemudian tak berbaju. Kemudian, yang menariknya, Nabi SAW sebut ghurlan. Ghurlan. Menunjukkan betul-betul manusia itu kembali kepada default dia. Apa maksud ghurlan? Di situ. Apa maksud ghurlan? Tidak berkhitan. Maksudnya benda yang alat sulit itu dipotong, lebihan kulit itu dipotong, Allah Ta'ala kembalikan semula. Nak kata betul-betul kamu akan kembali dalam keadaan kamu punya asal. Allah Ta'ala nak default, kembali ke default dan Allah Ta'ala nak hitung dalam keadaan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ingat tak kenapa tiba-tiba Aisyah tanya ni? Sebab pada satu hari, Nabi keluar daripada rumah. Ingat hadis tu? Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke perkuburan Baqi' untuk doa. Nabi pergi ke perkuburan Baqi', Aisyah, masa tu giliran malam Aisyah. Jadi, masa waktu tidur, Aisyah, apa? Mana tak tidur, kita cari orang sebelah kita. Tiba-tiba tak ada. Jadi, Aisyah, muncul something dekat jiwa dia. Apa dia? Dia kata Nabi ni pergi tempat siri lain ni. Ingat tak dia tu? Kemudian Aisyah mengintip Nabi. Nabi pergi ke mana ni? Nabi pergi ke mana ni? Tengok-tengok Nabi pergi ke Baqi', angkat tangan doa untuk orang Baqi'. Bukan orang Baqi', yang dekat Baqi' tu. Nabi masa Nabi patah balik, Aisyah pucat. Sebab takut, bahasa kita apa? Kantoi, eh? Kantoi kan? Takut kantoi. Takut kedapatan. Jadi, Aisyah dalam keadaan cungap-cungap, akhirnya benda itu dah berlaku, Nabi cerita tentang mahsyar ini. Itu sebab hari ini diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, Aisyah kata, dia kata, ya Rasulullah, yang zuru ba'duhum ila ba'din. Bukankah perkara itu dahsyat kalau satu orang itu bertelanjang? Tak payah kita kat sekarang ni lah, katalah kalau ada tiba-tiba ada orang bertelanjang kan, buka baju kat sini. Tiba-tiba dia pergi ke depan, dia bertelanjang, tak pakai baju, tak ada surat benang. Apa jadi kat kita? Kita akan rasa macam, oi, tak patut gitu kan. Kita kan kata ke orang, mata yang tertutup tu pun terbuka gitu. Yang mengantuk pun boleh celik kalau ada orang bertelanjang kat depan. Jadi Aisyah kata, kalau ada peristiwa macam itu,
tak malu kah? Nabi SAW, ini pengajaran tentang mahsyar ini. Nabi kata apa? Ya Aisyah. Wahai Aisyah. Al-amru ashaddu min ayyuhimmuhum dhalika. Dia kata punya manusia itu kalut. Perkara tersebut sangat dahsyat. Manusia kata apa? Nafsi-nafsi. Diriku-diriku. Diriku-diriku. Sedangkan perkara yang kalau dinampakkan dekat dunia, benda tu jadi gempak, orang tak peduli. Orang tak peduli dekat aurat orang lain, dan juga dia sendiri tak peduli dekat aurat dia. Dia bimbang bagaimana dia menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang mahsyar. Kita patah balik ke muka surat 184. Allah Subhanahu Wa Taala firman, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat bumi itu rata, sebab Allah Taala lepirkan bumi itu, dan kami kumpulkan mereka. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Dahsyatnya apa? Tidak ada satu manusia pun akan terlepas melainkan dia akan berada dekat mahsyar. Ya, mungkin dia boleh terlepas dekat muka bumi. Kan ada orang kat Malaysia ni tengah dicari yang songlap duit. Orang tak boleh jumpa dia. Sampai orang kata dia telah pun berubah menjadi panda. Betul salah? Walau alam. Dekat akhirat, benda tu tak berlaku. Allah Ta'ala kata apa? Falam nughadir minhum. Kami tak akan lepaskan salah seorang pun daripada mereka. Takkan terlepas. Hatta kambing pun, kalau dia bunuh kambing dekat dunia, Allah Ta'ala akan datangkan dua kambing tu bertanduk balik, balas balik. Allah Ta'ala kata apa? Falam nughadir minhum ahada. Kemudian muka surat 185, Allah Ta'ala sebut, yawma yunfakhu fissur. Pada hari yunfakh, ditiup assur. Sur tu apa dia? Sur adalah sur. Dalam bahasa terjemahan kita, sangka kala. Sur adalah buk. Buk tahu buk? Pernah tengok tak orang yang tiup tu? Apa ni? Saxophone, bukan saxophone. Yang patah balik zaman dulu-dulu lagi. Yang macam tanduk tu, orang tiup gitu. Itu sur. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin ruzqa. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang berdosa dengan keadaan wajah mereka zurqa. Zurqa maksud zurqa. Biru. Baik, ayat ini satu ayat yang sangat menarik untuk dibahaskan. Satu, tentang sur. Sur merupakan qarnun. Qarnun tanduk. Tanduk ini jadikan tiupan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Hakim menyebutkan malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk meniup tanduk itu, kita panggil apa? Sur. Bahasa Melayu kita terjemah sebagai sangkakala. Tak pernah apa dia buat. Dia tidak pernah mengelipkan matanya daripada memarang arasy Allah Ta'ala. Nabi kata dalam hadis riwayat Hakim tu, mata malaikat, malaikat apa kita panggil? Malaikat Israfil. Semenjak Allah Ta'ala ciptakan sur, buk ini, buk. Dalam riwayat lain sebut buk. Tanduk yang macam itulah, yang macam Viking tu kan. Israfil tak pernah mengelipkan mata dia. Dia sentiasa memandang ke arah macam itu. Macam itulah. Sebab apa? Nabi beritahu sebab apa Israfil tak pernah pejamkan mata dia. Sebab Israfil bimbang. Kalau dia pejamkan mata dia dan dia tak sempat celik, dan Allah Ta'ala kata tiup, dia telah pun melakukan maksiat. Dan Nabi SAW kata apa? Mulutnya kat mana? Mulutnya berada dekat trompet tersebut dan matanya memandang ke atas. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat. Maksudnya malaikat tu dah ready dah. Allah Ta'ala kata tiup, dia tak pernah celik. Tak pernah celik, tak pernah padam mata dia tu. Kita tutup mata berapa saat untuk celik balik. Pun begitu, malaikat ni punya haris, kita panggil, sangat bersungguh-sungguh. Kalau Allah Ta'ala kata tiup, dia tiup.
tak sampai mata dia itu sendiri yang kita kata berapa second saja dia tak pernah tutup dan mulut dia berada dekat trompet. Zurqa. Kenapa wajah orang mujrim biru? Dekat dunia ni ada tak wajah orang biru? Biru secara semula jadi tak adalah. Kita ada coklat sampai putih. Hitam mungkin. Tapi biru tak ada. Tapi kita boleh nampak orang wajahnya biru kalau dia putih. Kenapa kenapa biasa orang wajah biru ni? Sebab tak cukup oksigen. Kerana boleh jadi sebab takut. Punya takut, Allah Ta'ala gambarkan, mereka punya wajah itu yang kita tengok dalam muka bumi ni, ada putih, ada coklat, ada hitam, boleh bertukar menjadi biru kerana takut. Dan pada ayat berikutnya, Allah Ta'ala firman, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّةً. Maka demi Rabbmu, sungguh pasti kami pasti akan kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka di mereka ke sekeliling jahannam dalam keadaan berlutut. Siapa yang berlutut ni? Siapa yang berlutut? Orang yang pelaku dosa, berlutut. Mereka akan berdiri di atas lutut. Berdiri di atas lutut. Kita akan bacakan nanti riwayat. Ada orang dekat mahsyar, dia berjalan kaki. Ada orang dekat mahsyar, dia naik kenderaan. Sebab status dia VIP. Ada orang dekat mahsyar, berjalan dengan menggunakan muka dia. Kita potong. Kita nak bagi laju sikit. Muka surat 186. Ini menarik. Hadis yang saya sebutkan tadi, siapakah makhluk pertama yang Allah Ta'ala berikan pakaian adalah Ibrahim. Ada tambahan sikit pada riwayat ini. Ibnu Abbas mengatakan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami untuk memberikan nasihat seraya bersabda. Nabi berdiri, bagi tahu dekat para sahabat, Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, dikumpulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hufatan dalam keadaan berkaki ayam, uratan dalam keadaan bertelanjang, ghurlan dalam keadaan tidak bersunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Nabi baca ayat itu. Kemudian Nabi kata, ala, ketahuilah, wa inna awwalal khalaiq yuksa yawmal qiyamati Ibrahim. Dia baca salah tu, bukan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam. Ketahuilah manusia ataupun makhluk pertama yang Allah Ta'ala berikan pakaian adalah Ibrahim. Persoalannya, apa yang ada pada Ibrahim tidak ada para nabi yang lain? Kenapa Ibrahim itu dapat special seperti itu? Seperti mana Musa, masa Nabi kata, dia bangkit dan dia telah pun melihat Musa berada pada arasy Allah Ta'ala. Disebabkan kelebihan Musa, apa yang ada pada Ibrahim yang menyebabkan makhluk pertama yang dipakaikan pakaian adalah Ibrahim? Apa kelebihan dia? Para ulama bahas. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama kata, sebab Ibrahim alaihissalam ketika mana dia dakwah dekat kaum dia, dan kita tahu apa jadi. Apa yang kaum dia buat dekat Ibrahim? Akhirnya, kalah hujah, biasa orang kat dunia pun sama juga. Kalah hujah, humban dalam penjara. Zaman tu kalah hujah, humban dalam api. Guna manjanik yang lempar tu. Dan dikatakan masa Ibrahim sebelum dilempar tu, dia dibogelkan. Ditelanjangkan. Punya kuat iman Ibrahim, dia kata, tak kisah. Telanjang pun telanjang, masuk dalam api pun masuk dalam api. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pakaian makhluk pertama yang tidak diberikan kepada semua makhluk, dia dapat. Jadi pengajarannya berdakwah itu tak sia-sia sebenarnya. Hatta walaupun orang tak terima, ada nilai di sisi Allah Taala. Tengok Ibrahim ditelanjangkan begitu,
Akhirnya dia dapat pakaian. Mula-mula sekali dapat. Selesa tak? Tak berpakaian. Saya pun tak tahu kenapa ada orang sekarang ni pembebasan wanita. Sebenarnya pembebasan wanita tu sebenarnya pembebasan lebih kepada pembebasan tak berpakaian aja, bebas untuk bertelanjang. Macam-macam orang buat. Tapi persoalannya manusia ni, kalau kita berdiri dekat orang lain, suka tak? Tak berpakaian. Tak suka sebenarnya, tak selesa. Bahkan di antara suami isteri pun, kalau anak-anak tengok, mak dia pakai baju juga depan ayah dia. Sembunyi-sembunyi itu pun kalau nak mesra-mesra pun. Kan? Itu sebab pakaian ni penting sebenarnya untuk kita punya confident, kita punya jati diri. Betul, iman tak terletak pada pakaian. Tapi pakaian melambangkan jati diri. Kalau kita tengok dekat airport, tiba-tiba orang tu kepala botak, pakai baju kuning, kemudian tasbih dekat leher. Kita agak-agak apa dia tu? Muslim ke bukan? Bukan. Tapi kalau kita pergi airport, saya ada pengalaman peribadi hantar adik saya pergi airport 4 pagi. Bila kadang orang airport ni pakai macam-macam. Tiba-tiba ada satu orang berjanggut. Masya Allah, kita tengok gembira kan? Pakai jubah senteng lagi. Janggut. Dia tengok saya, saya tengok dia, gembira kan? Kami tak pernah kenal sebelum tu. Kenapa kami gembira? Sebab ada macam apa? Zit-zit gitulah. Ada apa connection. Ada aura gitu. Assalamualaikum. Salam. Gembira. Suka tengok. Ah, gitulah. Pakaian penting. Baik, jangan panjang-panjang. Sebab kedua. Nanti tak habis. Kita punya misi menghabiskan kitab ni dalam bulan ni. Sebab kedua. Dikatakan Ibrahim merupakan orang pertama yang mengenakan sirwal. Sirwal untuk menutup aurat. Sirwal. Apa beza izar dan juga sirwal? Ada ustazah bahasa Arab sini. Apa beza? Atas ni kita panggil sebagai ridak yang tutup atas. Tutup bawah kita panggil izar. Apa beza izar dan juga sirwal? Bezanya adalah izar dia tak ada belahan kat tengah. Sirwal ada belahan dekat tengah. Itu beza izar dan juga sirwal dari segi bahasanya. Dan dikatakan orang yang mula-mula sekali pakaikan sirwal untuk menutup aurat adalah Ibrahim. Akhirnya sunnah itu diikuti oleh orang ramai. Dan sunnah itu sunnah yang bagus. Allah Ta'ala kurniakan pakaian dekat Ibrahim AS. Dan pendapat ketiga kata kerana manusia yang paling takut pada ketika itu, tinggi imannya, takwanya adalah Ibrahim. Akhirnya Allah Ta'ala berikan dia pakaian. Muslim-Muslimat yang rahmati Allah sekalian. Hadith ini dalam riwayat Abdullah bin Mubarak dalam kitab dia Az-Zuhud. Bawa satu riwayat membuktikan bahawa selain daripada Ibrahim, Nabi SAW juga diberikan pakaian. Cuma riwayat ini bagi tahu di antara Nabi dan juga Ibrahim AS, mana satu dapat pakaian dulu? Ibrahim AS dapat pakaian dahulu. Ini tidak menafikan kemuliaan Nabi dan juga tidak menafikan bahawa Nabi SAW merupakan Nabi terbaik di antara para Rasul dan juga para para Anbiya dan juga para Rasul Ulul Azmi. Ada lima tu kan? Dia yang terbaik. Baik. Wa ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati. Ini dia punya perbahasan ini. Ala, Nabi kata ketahuilah. Wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati. Akan didatangkan sekelompok lelaki di kalangan umatku. Fayu'khadhu bihim dhata shimal. Tetapi lelaki yang di kalangan umat Nabi ini diletakkan di kelompok sebelah kiri. Kanan kita tahu golongan beruntung ke syurga. Kiri kelompok yang berada dalam kecelakaan, kebinasaan. Fa'akul. Nabi kata kat sahabat. Nabi kata, kita panggil apa? In advance. Benda tu tak jadi lagi tapi Nabi bagi tahu. Fa'akul. Masa ketika itu, masa umat aku diletakkan di sebelah kiri, aku akan berhujah. Dia kata, Ya Rabbi Ashabi. Dia kata, wahai Allah, ini merupakan sahabat aku. Di kalangan umat aku.
fayuqal. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni pesanan Nabi dekat sahabat yang tak jadi lagi akan berlaku. Orang pun kenapa boleh jadi macam gitu kan? Umat Nabi tiba-tiba berada di sebelah kiri. Dia kata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Dia kata, wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka perbuatkan selepas kewafatanmu. Perkataan ahdathu kat situ boleh jadi dua. Boleh jadi maksudnya adalah apa yang mereka perbuat selepas daripada engkau. Boleh jadi perkataan ahdathu maksudnya pelaku bid'ah. Boleh jadi dua. Fa'akul kama qala al-abdus salih. Kemudian Nabi SAW selepas dia beritahu, ya, dia umat engkau, tapi kau tak tahu apa yang dia buat selepas kewafatan engkau. Nabi SAW kata apa? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Dia kata, ya, aku tahu, aku ni cuma tahu dan aku boleh memberikan penyaksian kepada mereka selama aku masih hidup. Tapi selepas aku meninggal dunia, itu merupakan urusan Allah Ta'ala apa yang berlaku. Pesan kepada nak kita adalah apa dia? Jangan melakukan maksiat kerana itu merupakan tegahan Rasul. Termasuk sekali, ma ahdathu, apa yang mereka perbuat. Yang kedua, jangan melakukan perkara-perkara bid'ah. Dan yang paling teruk sekali adalah murtad. Cuba tengok kat bawah tu. Fayuqalu li. Innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum. Dikatakan kepada aku, Nabi kata, innahum lam yazalu murtaddin. Mereka itu murtad. Ala aqabihim. Murtad ni maksudnya berpaling daripada riqabihim. Riqab. Belakang tu maksudnya mereka berpaling daripada ajaran agama selepas engkau berpisah dengan mereka. Berikutnya. Ini juga sangat menarik. Yang ke-64 kita skip. Yang ke-65 kita skip. Yang ke-66. Sebab riwayatnya sama. 64 sama, 65 sama lebih kurang. Cuma ada sedikit tambahan, kita skip yang ke-66. Ini satu benda yang menarik. Mungkin jarang dibaca orang. Sahal bin Sa'ad mengatakan, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, ala ardin bayadha afra. Cuba tengok perkataan tu. Tadi kita dah tahu manusia dibangkitkan pada hari kiamat dan keadaan dia kucar-kacir. Hadis ini bagi tahu macam mana keadaan tanah yang kita pijak dekat hari kiamat tu. Dekat mahsyar. Nabi kata apa? Masa manusia dibangkitkan, dia punya tanah itu, dia punya, bukan tanah, kita panggil apa? Bumi dia tu. Nak kata bumi pun tak tepat, bumi dah musnah. Artilah bumi lah. Color dia apa? Bayadha. Putih. Afra. Dia terjemah apa kat situ afra? Putih, tak ada. Afra ini, syurahul hadith bagi tahu, putih yang menghampiri kepada humrah. Putih macam apa? Pink-pink gitulah. Putih-putih pink. Oh, putih-putih pink. White pink. Kita kat dunia ni ada black pink. Afra tu putih-putih merah. Putih. Macam merah-merah. Macam mana color dia, tak tahu. Kakurusati naqi. Baik. Ini satu benda menarik. Kursah. Kursah ni adalah daqiq. Daqiq adalah ajin. Ajin adalah tepung yang diuli. Kursah. Kita apa? Adunan. Adunan. Naqi. Jadi terjemah situ tepung roti tepung yang jernih. Yang itu. Adunan. Maksudnya tanah itu macam roti. Pernah tak riwayat ni? Tanah mahsyar macam, bukan macam roti, roti lah. Color putih. Baik, persoalannya, kenapa Allah Ta'ala jadikan tanah itu seperti roti?
Kenapa? Sebab untuk roti, apa fungsi roti? Wah, takkan boleh jawab fungsi roti. Roti fungsinya adalah untuk menulis. Tak, mana ada roti fungsi? Roti fungsinya untuk makan. Maka ketika sebahagian masyarakat hadis, para ulama kata apa? Allah Ta'ala jadikan tanah dekat mahsyar itu seperti roti supaya kaum mukmin boleh makan roti sambil menunggu hisab. Jadi mereka akan makan daripada apa? Tanah gitulah. Ambil-ambil makan. Ya, keadaan ada orang dahsyat, teruk, ada orang selesa dekat mahsyar. Saya nak buat satu riwayat. Riwayat ini yang buat komplit benda ni. Dan komplitkan kita punya hadis yang kat depan. Ingat tak masa kita baca tentang syurga? Apa makanan pertama yang sampai dekat kita? Ya. Yang paling ingat ustaz lah kan, sebab ustaz yang mengajar dekat buku. Apa makanan yang sampai dekat kita? Hati ikan, Masya Allah. Hati ikan dan juga thaurun, lembu. Baik, riwayat ini komplit. Cukup roti, lembu, hati ikan. Complete meal. Takunul ard, saya baca, takunul ard yaumal qiyamati khubzah wahidah. Nabi beritahu, tak ada dalam tu, saya nukilkan riwayat ini. Nabi SAW beritahu, takunul ard yaumal qiyamati khubzatun wahidah. Pada hari kiamat kelak, esok, buminya menjadi khubzah wahidah, umpama sekeping roti. Yatakaffa'uha al-jabbar biyadihi. Allah Ta'ala jadikan roti itu dengan menggunakan tangannya, al-jabbar. Bagaimana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Kama yatakaffa'u ahadukum khubzatahu. Nabi buat perumpamaan seperti mana kamu menguli roti kamu. Kita uli roti pakai apa? Pakai mixer. Betul. Kita uli roti pakai mixer. Tak ada mixer, kita pakai tangan. Nabi bagi tahu seperti mana kamu punya roti itu diuli dengan menggunakan tangan kamu dekat dunia. Allah Ta'ala jadikan tanah itu seperti roti. Fi safari, seperti mana kamu uli roti kamu dalam safar. Nuzulan li ahlil jannah. Tapi roti tersebut bukan untuk semua orang. Roti tersebut hanya untuk penduduk syurga. Fa'ata rajulun minal yahud faqala barakar rahmanu alayka ya Abul Qasim. Lepas Nabi cerita hadis ini, tiba-tiba ada satu orang Yahudi datang jumpa Nabi. Dia kata, barakar rahmanu alayka ya Abul Qasim. Allah Ta'ala memberkatimu wahai Abul Qasim. Yahudi ni nak beritahu something kat Nabi ni. Agak-agak apa dia nak beritahu something kat Nabi? Dia kata, ala ukhbiruka binuzuli ahli al-jannati yawmal qiyamah. Bala. Dia kata, nak tahu tak apa yang Allah Ta'ala turunkan untuk penduduk syurga dekat hari kiamat? Nabi kata, ya, apa dia? Dia kata, takunul ardu khubzatan wahidah. Nabi baru je beritahu. Tiba-tiba Yahudi tu datang. Dia kata, kau nak tahu tak apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kau pada hari kiamat? Nabi kata, apa? Ya, apa dia? Dia kata, roti. Nabi lepas dengar roti tu, Nabi pandang kat sahabat, sahabat pandang kat Nabi. Agak-agak apa Nabi buat? Nabi gelak gitu. Aku baru je beritahu, kau lambat ni, kata. Kemudian Nabi SAW beritahu lagi. Thumma dhahika hatta badat nawajithahu. Nabi ketawa sampai nampak dia bunyi gigi taring. Qala ala ukhbiruka bi'inamihim. Yahudi tu beritahu roti, tapi dia tak beritahu lauk dia. Yahudi beritahu roti, dia tak beritahu lauk dia. Nabi kata, nak tak kamu beritahu apa lauk roti tu? Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Ya, apa lauk roti tu? Agak-agak apa lauk dia? Ya, hati ikan lah, baru dia sebut tadi kan. Hati ikan dan juga thaur. Nabi kata apa? Idamuhum balam. Idamuhum balam. Apa maksud balam? Balam. Baru je sebut tadi. Apa dia? Thaurun.
Balam. Balam merupakan bahasa Ibrani. Syurahul hadis kita mensyarahkan hadis ini, dia kata balam. Nabi guna bahasa Ibrani, balam. Balam lembu. Thauron ni bukan lembu, kita panggil apa? Seladang ya Thauron. Gitulah Thauron. Kategori-kategori itulah. Wanun dan juga nun. Balam dan juga nun. Qalu wa ma hadha? Dia kata, wahai Rasul, balam nun, benda tu apa tu? Nabi kata Thauron wa nunun. Kategori lembu dan juga hati ikan. Dan ikan paus. Ya'kulu min za'idatin kibdahuma sab'una alfan. Ia memakan hati dia tu, hati ikan paus itu, sab'una alfan. Berikutnya hadith ke-58. Hadith yang ke-58 apa? 67 kita skip. Kita ke-68. Cepat habis. Alhamdulillah. Baik. Ini yang kita sebutkan tadi. Ada orang dekat mahsyar. Dia berkaki ayam. Berjalan guna kaki dia. Ada orang kat mahsyar. Dia berkenderaan. Dan ada yang mengensot menggunakan muka dia. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda. Ni yang terpotong ni. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah thalathata asnafin. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam tiga kategori. Kategori ni boleh dipilih tak? Muslim-muslimat, kategori ni boleh dipilih tak? Tiga kategori. Nabi kata bangkit tiga kategori. Boleh dipilih tak kategori ni? Boleh dipilih. Tapi pilihannya bukan ke akhirat. Pilihannya dekat dunia. Memanglah akhirat kita tak boleh pilih. Pilihan untuk kita bangkit dalam keadaan berkaki ayam ataupun berjalan kaki, berkenderaan, dibuat dekat dunia. Ya, boleh pilih sebenarnya. Penyesalan hanya berlaku selepas orang itu mati. Sinfan musyatan. Kategori pertama musyatan. Apa maksud musyatan? Dia berjalan kaki. Masyun musyatan. Dalam keadaan berjalan. Dia berjalan macam biasa. Para ulama sebut, di antaranya ada Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih beritahu. Kategori pertama ini, musyah yang berjalan kaki adalah dia mukmin. Tapi dalam masa yang sama, keimanan itu berselang-seli dengan kemaksiatan. Ini mungkin kebanyakan orang. Dia tak ada apa-apa special lah. Cuma dia tak berjalan kat muka dia je. Mukmin buat dosa. Tak bertaubat. Mungkin. Kategori kedua, rukbanan. VIP. VIP-nya sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berikan dia kenderaan. Kenapa diberikan kenderaan? Kerana imannya sempurna dan betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan dia rukbanan kenderaan. Kemudian yang terakhir, wasinfan ala wujuhihim. Manusia bangkit muka kat tanah. Macam mana tu bangkit kat tanah? Kita, subhanallah, ajaib. Bukan sakit kita kata ajaib. Sahabat juga kata, ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim. Dia kata, wahai Rasul, muka tu tak ada kaki. Ataupun tak ada alat yang menyebabkan muka tu berkerut-berkerut pun tak boleh berjalan pun. Tak boleh bergerak pun. Nabi kata apa? Innal ladhi amshahum ala aqdamihim qadirun. Sungguhnya yang membolehkan mereka itu berjalan di atas kaki-kaki mereka, qadirun ala ay yumshiyahum ala wujuhim. Allah Ta'ala yang boleh menyebabkan kaki itu berjalan, dia juga mampu untuk menyebabkan muka itu berjalan. Berjalan di atas mahsyar. Ini tak masuk sirat lagi ni. Sirat kita dah bahaskan. Tengok penghinaan. Amma innahum yattaquna biwujuhihim. Masa mereka berjalan, kalau kita berjalan, kita akan cuba mengelak something. Apa dia?
bahaya duri, ada tong apa, ada tonggol. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan muka tu, muka dia apa? Berjalan, dalam masa dia berjalan muka dia tu, muka dia mengelak-ngelak gitu. Mengelak-ngelak daripada apa? Hadabin wa syaukin. Muka dia berjalan sakit, pedih. Mengelak apa? Hadabin, tunggul. Wa syaukin, duri. Bagi orang mukmin, tanah mahsyar itu roti. Bagi orang bukan mukmin, tanah mahsyar itu tunggul, duri. Muslimin muslimat, kenapa muka? Kenapa muka? Biasanya kalau orang terpikat dengan orang sebab muka. Tak ada orang kata, saya tengok awak punya kuku ni saya terpikat. Awak punya kuku cantik sangat menyebabkan saya jatuh cinta. Tak ada, muka. Kenapa? Muka menunjukkan kemuliaan. Satu. Jadi, bila muka tu tersembam dekat tanah, dia menunjukkan kehinaan yang teruk. Dua. Kenapa muka? Sebab kebanyakan panca indera manusia berada dekat muka. Panca indera yang menyebabkan orang itu boleh terima hidayah, muka. Apa ada pada muka? Mata. Telinga. Hidung, mulut, dan yang paling besar sekali apa dia? Akal. Tak digunakan untuk menerima hidayah, dia kufur, Allah Ta'ala sembamkan muka dia. Dan, yattaquna biwujuhim, muka itu pada hari kiamat akan mengambil fungsi tangan dan juga kaki. Itu hinanya. Orang berada dekat mahsyar dalam keadaan tidak beriman dekat dunia. Muslimin muslimat dari mata Allah sekalian. Hadis yang terakhir, ke-70. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari datuknya, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal adh-dharri." Fi suwaril rijali yagushahum adzullu min kulli makan. Ini kategori orang yang takabur. Berjalan di muka bumi di atas kesombongan. Di atas bangga diri, ego. Mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Amthal adzar. Seperti mana zar? Tahu zar? Dia terjemah apa kat situ? Semut-semut. Zar adalah zar. Zarah-zarah, semut. Yalah kot, semut gitu. Dalam rupa manusia. Yagushahumudzul min kulli makan. Orang takabur dalam dunia ini, apa benda yang paling pantang dekat orang takabur dekat dalam dunia? Pantang? Pantang dihina. Pantang tak nak maruah dia jatuh. Orang tegur sikit, engkau siapa katanya kan? Engkau siapa? Pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan balas. Yang dia punya takabur kat dunia itu, Allah Ta'ala akan balut dia dengan az-zul. Apa maksud az-zul? Kehinaan. Dari segala tempat. Fayusakuna ila sijinin fi jahannama yusamma bulas. Dekat akhirat kelak, ada satu tempat kategori sijin. Penjara namanya bulas. Bulas. Jadi kalau jumpa nama bulas ini, jangan bagi nama orang nama bulas. Manusia pelik-pelik kan? Makin panjang, di antara perkara yang cikgu tak suka apa dia? Tulis nama student. Kalau nama Muhammad saya tak apa, ini nama Muhammad Alexander Zulkarnain, handsome, kacak, bergaya. Titik. Daripada mana tu? Tak daripada mana dipetik gitu. Ada pula yang suka cantum nama kan? Ada macam tu kan? Kalau nama anak dia nama Muhammad, semua Muhammad. Kalau nama anaknya mula F, semua F. Ada jumpa orang macam tu? Kan kat sini ada? Fakihuddin, Fikriya, semua F. Ada pula jenis yang cantum nama gitu. Anak pertama excited.
Nama mak Khadijah, sedap lah nama tu. Ayah Yusri. Cantum Yuska. Macam Yuska. Ni ajaib. Benda yang Cikgu Sengsara buat, tulis nama orang, tulis nama student. Baik, lupakan, jangan panjang-panjang. Bulas, nama yang tak bagus. Bulas adalah penjara untuk orang mutakabbir dekat dunia. Namanya Bulas. Ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahli nar tinatil khabal. Bulas yang mereka dilitupi, diliputi api yang sangat panas, serta mereka diberi minum dari cairan ahli neraka, iaitu tinatul khabal yang pernah kita bahaskan. Das, hadis yang terakhir, tarik balik. Ini yang terakhir, sempat lagi, ada 5 minit. 71, syarrun nasi ala thalathi tara'iq, raghibin rahibin wa thnan ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa asharatun ala ba'irin wa tahshuru baqiyatahum an-nar tabitu ma'ahum haythu batu wa taqilu ma'ahum haythu qalu wa tusbihu ma'ahum haythu asbahu wa tumsi ma'ahum haythu amsu. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan tiga cara. Raghibin, rahibin. Raghibin senang, rahibin takut. Targhib, tarhib. Targhib menggalakkan, senang. Tarhib menakutkan, negatif. Tarhib. Dua orang di atas unta. Tiga orang di atas unta. Nabi sebut kategori-kategori yang beruntung tadi. Tadi kenderaan kan? Empat orang di atas unta dan 10 orang di atas unta. Sisa mereka dikumpulkan oleh api yang tidur siang bersama mereka di mana mereka tidur siang, bermalam bersama mereka di mana mereka berada, dan sore. Apa maksud sore? Petang. Petang bersama mereka di mana mereka berada. Allahu a'lam. Sampai sini saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada 2 minggu akan datang. Gambar tentang perhitungan amal, bab yang terakhir sebelum buku ini. Oh, ada satu lagi, azab pada hari kiamat. Tamat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.